apa sih? Apa begini-begini? Maksudnya begini-begini tuh apa? Tadi begini-begini. Iya begitu. Ya udah kalau mau closing, closing aja. Kita sih ya senang. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Ya terima kasih. Begini-begini komplek apa closing? Oh, masuk lagi ke begini, kamera begini, gitu. Tanda baru, Pak. Begini-begini, Pak. Begini-gini tanda baru ya? Iya, tanda baru tuh baru lihat. Baru tahu gue bagus. Oke lah, tadi Just Cause 2 ini sebenarnya rilisnya 2010. Cuman, belum pernah kita mainin yang ini. Tahu udah pernah. Yang sebelumnya udah pernah dimainin kan ya? Yang Just Cause doang udah pernah dimainin emangnya. Pasti nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat, ya, lupa lah kita. Search aja lah di YouTube lah. Kalau udah ada ya mohon maaf. Yang ini yang nomor 2. Langsung aja Vi dimainkan. Oke. Jadi ini ceritanya Ributnya mana tuh ya? Hah? Ributnya. Biar suaranya muncul. Remote-nya dipijit. Dipijit. Dipijit kan biasanya kata orang gitu. Nah, jadi awalnya dia lagi di helikopter nih. Habis di helikopter. Enggak, bukan apa? Iya, awalnya dia lagi di helikopter, habis itu ditembak-tembakin, akhirnya dia terjun, akhirnya datanglah ke sini gitu. Gue disuruh ngancurin ini daerah-daerah pemerintahan gini. Kanan tuh Pak, panah merahnya Pak. Kok bahasa Indonesia? Mana? Mana bahasa Indonesia? Itu ke pegunungan tinggi. Apa tuh tadi tulisannya? Jadi kita memainkan karakter Radar. Bernama Rico Rodriguez. Ini dia bekerja untuk tuh kem gunung dataran tinggi. Lihat nggak lo? Enggak. Ntar kalau muncul di yang di bawah peta itu, si munculnya di situ. Nah tuh. Oh iya. Kem gunung dataran tinggi maksudnya apa tuh? Kok bahasa Indonesia sih? Makanya. Apa ini maksudnya di mana sih? Kau udah turun Devi. Taruh dikit lagi ya. Dikit lagi. Udahlah. Jadi kita sebenarnya cuma disuruh ngancurin sini bekerja tadi. Bekerja dengan agensi namanya. Coba lo tebak nama agensinya apa? Hah? Nama agensi si Rio ini bekerja. Elisugigi Agensi. Enggak kan dia bekerja untuk sebuah agensi. Ya Elisugigi. Elisugigi itu agensi kan dia ya. Buat penonton bayaran. Aduh. Oh itu. Ale-ale ya? Ale-ale. Ye. Kok enggak bisa sih ini gue? Udah full. Oh, udah full. Agensinya namanya original sekali The Agency. Nama agensinya The Agency. Itu yang kepikiran ngasih nama gitu. Ah, bikin nama agensinya apa nih? The Agency. Ya, oke. Okay. Enggak, itu pasti di ujung meja meeting ada Pak. The Agency. Bagus. Itu pasti gitu. Kamu hebat. Hebat. Kamu saya promosikan. Kamu posisi apa? OB? Jadi manajer ya? Enak aja. Enak banget hidupnya. Jadi Rico ini diminta untuk pergi ke pulau namanya apa? ini gua kayak denger ini sengaja ditukar-tukar ya kata-katanya ya buat ngerjain gue ya. Masa Rico diminta untuk pergi ke pulau indah bernama Panau. Emang nama pulau itu kali? Pulau Panau. Ya barangkali. Terus ini terletaknya di Asia Tenggara gitu. Jadi tadi pas kita loncat dari helikopter, teman kita namanya Tom Sheldon itu hilang, menghilang gitu kan. Pak, ini kayaknya yang bener Indonesia deh, Pak. Buktinya tadi pegunungan tinggi, dataran tinggi, Dieng. Ini nggak bisa jadiin first person ya? Kayaknya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Gue selalu lupa main ginian ya. Sebenernya punya grenade. Third person kayak gini, kalau tembak-tembakan agak bingung gitu ya. Ya nggak sih? Wah, Pak. Lah, kok gue meledak? Gue nggak ngapa-ngapain loh. Tuh, gue dapet granat. Nih, tulisannya gue dapet granat nih. Jangan lo lempar. Gue nge-heal dulu. Ambil. We got them on the run. Masih itu bahasa Indonesia? Enggak.
Tuh, gue dapet granat kan. Gak kena, Pak. Hah? Oh, gak kena? Gak kena, Pak. Lempar! Gue gak ngeliat lagi di granat. Bukan, Pak. Itu granat lo sendiri, Pak. Hah? Itu granat lo sendiri. Iya. Kenapa? Kenapa sih? Di atas ini tadi. Ini kotak obat tuh. Yaudah, tembakin dulu. Jeder. Jeder! Kok granat lo ikutan meledak sih? Oh, gue ngerti. Jadi... Enggak. Gue kan dapat granat dan gue harus ngelempar granat itu pakai tangan mouse klik sebelah kanan gue ini. Terus pada saat harusnya langsung lempar gitu. Oh, lo kliknya cuma sekali ya? Kliknya cuma sekali, jadi ketahan. Ya berarti gue harus ngancurin ini lagi dong. Iya, ngancurin lagi. Gue baca lagi cuma ya. Cuma bentar doang ngancurinnya. Jadi gak tahu nih Sheldon-nya kemana, udah mati apa belum? Atau masih di... apa? Masih di penjara? Nah, ngikutin misinya. Kita harus cepat-cepat. Gimana? GMNT itu apa? GMNT. Giant Mortal Ninja Turtle apa? Oh, 6 menit. Oh, 6 menit. Ya ampun. Iya. Orang tulisannya GMNT. Iya. Keren apaan gue. Mana lagi bisa dihancurin? Itu Pak yang gue jungkat-jungkitnya bukan. Jangan lah. Oh ini nih. Tuh naik di level 2. Mana lagi? Udah. Nah jadi kita kan mau menyebabkan kekacauan di Pulau Panau nih. Pulau Panau tuh sebelah supaya mana? Supaya diktatornya si pulau ini dia turun. Gitu. G? Gitu G? G? Gitu G? G. G. Ah, nyaut ya. Jadi untuk melakukan semua itu Rico membantu tiga pihak. Oh jadi ini namanya Rico nih? Rico. Harus membantu tiga pihak kriminal yang ada di pulau tersebut. Belum ketemu yang kita sama tiga kriminal itu ya? Sepertinya belum. Ya kayak itu loh kan Indonesia. India ya? Mas, India itu Asia Tengah. Ini bilangnya backgroundnya Asia Tenggara. Iya, ini bukan Asia Tenggara. Thailand bisa jadi Thailand. Pak, ngumpet kali Pak. Gak usah lah, gue akan yang ini. Jangan diambil, nanti meledak lagi nih datanya. F1 coba. F1. V, F1 dulu. F1? Gak ada. Apa F1? Oh, gak ada. Lempar V, lempar V, lempar lagi V, lempar, lempar. Ya, balik lagi nih. Lempar V, habisin. Habisin V, habisin. Iya. Senjata gue bisa dual, men. Maju. Udah full. Tuh, full. Harusnya 7272, kenapa 4848 doang ya? 2MNT itu apa? Enggak usah disingkat dong, lu kayak ini aja, kayak lu bayarnya perkata aja. Iya, gue pengen nyebut itu takut sensor. Iya, hidayah, slang. Tuh. Operator zaman dulu. Masih ada lagi zaman dulu. Masih ada. Masih ada. Enggak ada. Ngaco lu. Masa sih? Masih ya? Jangan bilang enggak ada. Gua takut tahunya masih ada. Masih ada, bilangnya masih ada. Iya, yang hijau-hijau. Yang gambarnya kayak Internet Explorer. Iya, logonya kayak Internet Explorer.
Lah, ya kan? Ini gue gimana caranya ya? Bener gak? Logonya kayak Internet Explorer kan? Nah, ini harus pakai grappling hook nih, Pak. Press first well rolling grappling hook. Space. Enggak bisa. Ke itu, kebulatan merah. Iya, gua. Cus. Enggak bisa. Ah, gitu, Pak, caranya. Nah, jadi yang spesial itu tadi ada grappling hook, terus bisa bergelantungan di dinding sama di atap. Habis bergelantungan, bisa narik objek-objek, oke, Assassin's Creed. Bisa narik pistol, kayak gitu-gitu. Pakai grappling hook coba, pakai grappling hook nih. Cetus gitu. Kalau mau naik ke atas apa sih? Grappling hook, nggak bisa lah. Oh, dia ada. Ya udah, jatuh aja lah. Grappling hook tadi apa sih? Iya, gue tuh bisa F ya, nggak bisa tadi. Nah, udah tuh. Coba pencet F. Tuh, kadang-kadang suka nggak gini deh. Nggak sih. Nah, tuh bisa. Iya, enggak tadi pas harusnya kan kena kesling gitu kan. Iya. Cuman pas slingnya gue arahin kok nggak bisa. Coba dia tembak. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat kan aja. Tuh, harusnya kita langsung nyampe situ. Enggak, dekat-dekat aja ya ke situ. Itu. Nah, itu bisa. Ah, kan. Okay, moving. We got him. Mana him? Jatuh lagi. Ah, era lagi seru, Pak. Belum juga nge-review, belum mulai dikit-dikit. Ya udah, jadi abis ini kita akan mainin game season kita. Harusnya ini game season-nya ya? Iya. Tuker aja, Pak. Tuker deh. Ini nggak apa-apa, yaudah jangan kemana-mana, terus di reload, game start. Review! Wee.